Diakui Luna Maya, pelantun menghapus jejakmu ini pernah dikabarkan dekat dengan sejumlah artis. Mulai dari Luna Maya, Aura Kasih, Cut Tari, dan Sofia Latjuba. Pertemuan Ariel Noah dan Luna Maya dalam sebuah acara beberapa waktu lalu membuat publik geger. Luna Maya bisa mempertimbangkan bila memang ada aksi dari pihak Ariel Noah. Kalau ditanya sekarang, jawabannya aku enggak tahu karena belum pernah terjadi. Kembali lagi kalau ada aksi ya kita lihat reaksinya, ucap Luna Maya. Banyak yang kemudian kembali menjodoh-jodohkan Ariel Noah dan Luna Maya. Seperti yang diketahui, Ariel Noah dan Luna Maya memang sempat menjalin hubungan asmara sedekade silam. Kisah cinta Ariel Noah dan Luna Maya kala itu bahkan cukup fenomenal. Setelah bebas dari penjara beberapa tahun silam, Ariel Noah sempat berpacaran dengan Sofia Latjuba. Namun kini, keduanya sudah sama-sama jomblo dan memiliki kesempatan untuk balikan. Soal balikan dengan mantan, Luna Maya sendiri mengaku belum pernah mengalaminya. "So far, aku belum pernah balikan sama mantan ya," kata Luna Maya saat ditemui Kompas.com. Model 38 tahun ini mengaku selalu menjalani hidup masing-masing usai putus dengan mantan. Kendati belum pernah CLBK, Luna Maya tak menutup kemungkinan untuk balikan dengan Ariel Noah. Luna Maya bisa mempertimbangkan bila memang ada aksi dari pihak Ariel Noah. Kalau ditanya sekarang, jawabannya aku enggak tahu karena belum pernah terjadi dan kembali lagi kalau ada aksi ya kita lihat reaksinya, ucap Luna Maya. Bak memberi kode untuk Ariel Noah, Luna Maya akan menunggu aksi dari pria yang akrab disapa Boril itu. Saya kan harus tahu dulu, mencerna, tapi kalau enggak pernah ada aksi, gimana kita mau tahu gitu, ikanot asume. Saya enggak bisa berstatement dengan sesuatu yang belum terjadi, tandas Luna Maya.